بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maha suci Allah. Kita bersyukur, kita memuja dan memujinya. Alangkah besarnya nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Apalagi bisa salat subuh berjamaah di masjid. Ini nikmat yang sangat besar. Karena salat subuh berjamaah di masjid sejatinya salah satu tolok ukur, barometer keimanan seseorang. Karena sholat subuh adalah sholat yang sangat berat atas orang-orang munafikin. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Athqalus sholati 'alal munafikin al-isha wal fajr. Sholat yang paling berat atas orang-orang munafikin dahulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat isya dan sholat subuh. Salat fajar, salat subuh. Karena waktu yang sangat berat di waktu itu. Waktu isya, manusia sudah santai. Letih, lelah. Berkumpul bersama keluarganya, atau teman-temannya, atau ada tamu di rumah. Atau aktivitas-aktivitas lainnya. Salat subuh, manusia sedang nyenyak dan lelap dalam tidurnya. Datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, Anda datang memenuhinya. Pergi ke rumah-rumah Allah tabaraka wa taala, salat bersama imam, salat berjamaah. Ini sebuah nikmat, karunia yang wajib disyukuri dan dijaga. Mudah-mudahan nikmat ini bisa senantiasa kita jaga dalam kehidupan kita sehingga memberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, yang telah menunaikan amanah, yang telah berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh sehingga manusia keluar dari kegelapan kejahiliaan kepada cahaya Islam, cahaya iman yang terang benderang, cahaya tauhid yang terang benderang, sehingga hati-hati yang dulunya mati hidup dan bisa menikmati kebahagiaan karena keimanan, keislaman yang telah dibawa, disampaikan, diperjuangkan risalahnya oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau hingga akhir zaman, untuk keluarganya, ahlul baitnya, untuk para sahabat
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Manusia hidup di dunia pasti menginginkan kebahagiaan. Bahkan seorang kafir pun, kalau ditanya untuk apa dia hidup, apa yang dia cari, pasti dia mencari kebahagiaan. Akan tetapi tidak semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan. Bak kata pepatah, tidak setiap angin tidak bertiup kemana arah yang diinginkan oleh seorang nelayan. Kadang-kadang orang ingin kebahagiaan tetapi dia salah dalam memahami makna bahagia. Atau dia tidak mengerti jalan apa yang harus dia tempuh agar bisa meraih kebahagiaan itu. Sehingga bahagia yang dia dapat adalah semu atau fata morgana. Bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Ada yang mengira bahwa bahagia ada pada rumah yang mewah. Ada yang menyangka bahagia itu adalah harta yang berlimpah. Ada pula yang mengatakan bahwa bahagia itu adalah anak-anak yang banyak, istri yang cantik, pangkat, jabatan. Semua itu adalah dunia, Pak, Bu. Dunia ini, wahai saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih dari sayap seekor nyamuk atau lalat. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki, yang bisa diraih oleh seseorang itu adalah ketika dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk patuh. Menjalankan agamanya. Tulus ikhlas hatinya. Ketika itu dia merasakan kebahagiaan hidup. Kaum muslimin dan muslimat. Ada orang hidup di dunia. Mengira bahagia itu ada pada hartanya. Lalu dia habiskan hidup itu untuk mengumpulkan harta. Pagi, siang, malam. Segala kemampuannya. Peluh keringatnya. Akal pikirannya. Jasmaninya. Dia gunakan untuk mengumpulkan harta itu. Sampai akhirnya ketika dia sudah membangun rumah yang mewah. Mengumpulkan kendaraan, harta, benda. Ajal datang menjemputnya. Dia tidak bisa menikmatinya. Atau bahkan Allah uji dia dengan sakit. Mau makan enak, banyak pantangannya. Kolesterol lah. Darah tinggi, hipertensi, asam urat. Macam-macam lah. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tidak juga bisa menikmati. Akhirnya, depresi. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memahami hakikat kehidupan di dunia ini. Bahwa hidup di dunia hanya sementara. Jembatan bagi dia. Untuk menuju akhirat yang kekal dan abadi. Apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih kekal dan lebih baik. Dia paham. Baginya kunci bahagia hidup dunia dan akhirat itu pada dasarnya ada tiga. Dan Allah sebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan sebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, simak saudaraku, buka hati sebelum membuka telinga. Dengar wahai saudariku, tidak banyak, tidak susah, hanya tiga perkara. Apa kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang tiga perkara ini ada pada diri dia. Wajada bihinna halawatal iman. Niscaya dia mendapatkan halawah.
manisnya, lezatnya keimanan. Subhanallah. Ternyata keimanan itu, Pak, bukan sekedar di lisan saja. Ada rasa. Ada rasa manisnya, ada lezatnya, ada nikmatnya yang bisa dirasakan oleh seorang mukmin. Sudah berapa umur kita? 25, 18, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 65, 70. Sebagai seorang mukmin, apa yang kita rasakan pada keimanan kita? Adakah kita merasakan sesuatu yang istimewa? Kenikmatan, kebahagiaan, dada yang lapang, tentram, damai. Hanya bisa dirasakan oleh seorang mukmin. Walaupun rezeki kita atau harta yang ada pada kita hanya cukup untuk hari ini misalnya, tapi Anda mukmin, ridha dan qanaah terhadap apa yang Allah berikan, sehat wal afiat, aman, tentram dan damai, lalu Anda tunduk dan patuh, Anda akan merasakan kebahagiaan. Hah, dengar. Ada tiga perkara tadi. Apa saja? Ada tiga perkara kata Nabi kita yang mulia. Barang siapa tiga perkara itu ada pada diri dia, maka dia akan bahagia. Walaupun rumahnya sederhana. Atau bahkan rumahnya mewah, bak istana. Asal ada tiga perkara ini pada diri dia. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fin-nar. Ini dia. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selain keduanya. Ini yang pertama. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Atau orang yang Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, orang lain, karena Allah, bukan karena hartanya. Dia orang kaya, saya suka sama dia, tidak. Dia ganteng, saya suka sama dia, tidak. Dia cantik, tidak. Dia memiliki pangkat, jabatan, bukan karena itu. Saya senang sama dia, kalau saya dekat dia, saya banyak dapat keuntungan-keuntungan duniawi. Dia dermawan, dia suka memberi. Tidak, saya mencintainya karena Allah semata. Karena dia mukmin, karena dia muslim, dia taat. Saya mencintai dia. Semakin dia taat, semakin dia dekat kepada Allah, semakin saya mencintainya. Ini yang kedua, mencintai seorang muslim, saudara kita, karena Allah. Syukran. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu. Sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Baiklah, kita akan pahami tiga perkara ini, Bu. Yang pertama, orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala melebihi cintanya kepada yang lainnya. Kita pasti mencintai ibu bapak kita. Karena itu pintu kita untuk masuk surga. Kita pasti mencintai suami kita. Karena bagi seorang istri muslimah, suaminya juga adalah surga dan nerakanya. Kita pasti mencintai istri kita. Kita pasti mencintai anak-anak kita. Kita pasti mencintai saudara, teman-teman, handai taulan kita, sahabat kita. Kita pasti mencintai harta kita. Kita pasti mencintai kehidupan kita. Bahkan kita mencintai diri kita. Tetapi cinta seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harus di atas segalanya.
Ketika seseorang Pak Bu benar-benar mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka nampak dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia tunduk dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia taat. Dia takut melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jauhkan dirinya dari maksiat. Karena dia tahu itu akan membuat Allah murka. Allah tidak ridho kepadanya. Maka dia berusaha menundukkan hawa nafsunya kepada syariat Allah. Dia selalu mengedepankan agamanya. Apa yang Allah perintahkan? Contoh sholat lima waktu. Ini sebagai contoh jika kita ingin menguji kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita sedang berada dalam urusan dunia kita. Tawaran dunia itu, godaannya luar biasa. Datang panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat fardu. Datang panggilan. Hayya 'alas salah. Ajakan untuk salat. Hayya 'alal falah. Ajakan untuk meraih kemenangan. Bukan kemenangan dunia. Bukan kemenangan tender-tender bisnis Anda. Tidak, kemenangan yang hakiki di akhirat. Karena di situ kelak Anda yang kekal abadi. Mana yang kita dulukan? Bisnis kita? Pangkat kita? Anak istri kita? Ataukah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, Pak, bersama sahabat-sahabatnya di kota Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Lalu beliau melewati sebuah kuburan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapa pemilik kuburan ini? Ini kuburan siapa? Saya, Anda, kita semua, Pak Bu, akan menjadi pemilik kuburan itu. Kita semua pasti mati. Ini kuburan siapa? Dijawab oleh para sahabat, qalu fulan ya Rasulullah, ini kuburannya fulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, la raq'atani ahabbu ila sahibi hadzal qabri min baqiyati dunyakum. Sungguh dua rakaat salat lebih dicintai dan diinginkan oleh penghuni kuburan ini daripada sisa dunia kalian. Allahu Akbar. Kalaulah seandainya orang-orang yang mati itu bisa hidup kembali lagi ke dunia, maka pastilah yang ingin dikerjakannya adalah salat. Itu lebih dia cintai daripada dunia, daripada sisa dunia kita ini. Bayangkan harapan, keinginan orang yang sudah mati itu. Kalau bangkit bukan gentayangan menakut-nakuti orang, enggak. Mana ada arwah gentayangan. Kalau dia bisa kembali lagi hidup arwah itu, pasti dia akan pergi ke masjid, menunaikan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, beretikaf di masjid, bukan gentayangan. Di tempat-tempat gelap, di pojok-pojok jalan, menakut-nakuti orang, di atas-atas pohon, menjadi hantu dan segala macam itu, tidak. Karena orang yang sudah mati, dia di alam barzah. Kalau dia mukmin, soleh, dia sedang berada di salah satu taman surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan seorang mukmin yang telah wafat, yang soleh, maka permintaan dia kepada Allah adalah disegerakan hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, kata dia. Wahai Tuhanku, segerakan hari kiamat. Dia tidak sabar lagi untuk masuk surga. Kalau seandainya dia tidak mukmin atau dia banyak dosa, atau dia diazab di dalam kubur, bagaimana pula dia mau lolos dari malaikat, kan? Ada-ada saja cerita orangnya. Nah, jadi ternyata Pak Bu, kelak yang paling kita cintai ketika kita telah di alam barzah itu apa? Allah. Keinginan untuk beribadah.
bukan harta yang sudah kita kumpulkan. Karena apabila seseorang itu telah wafat, harta itu bukan milik dia lagi. Yang menjadi milik dia dari harta itu adalah yang dia infakkan di jalan Allah. Masjid yang dia bangun, sekolah-sekolah agama yang dia bangun, atau dia infakkan, dia sumbangkan di jalan Allah. Untuk masjid, untuk sekolah-sekolah agama, untuk membantu kaum muslimin, fakir miskin, yang menjadi sedekah jariah, itu yang mengalir kepada dia. Selain itu, menjadi hak ahli waris dia. Bukan punya dia lagi. Pasti dia tanggalkan, pasti dia tinggalkan. Hanya kain kafan yang membungkus dia, itu yang dia bawa. Atau yang akan menjadi dia, bekal bagi dia, yang akan dia bawa adalah amal soleh dia. Ilmu yang dia ajarkan kepada manusia. Ilmu yang bermanfaat. Atau anak-anak keturunan yang soleh, yang dia tinggalkan berdoa untuk dia. Itu lagi yang berguna. Selain itu tidak dia harapkan lagi. Kaum muslimin dan muslimat, datang kumandang azan di waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Siapa yang kita cintai di sini? Apakah diri kita yang selalu menginginkan kenikmatan duniawi, ataukah panggilan Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang di hadapan kita, Pak, kita butuh sesuatu, tetapi di hadapan kita ada sesuatu yang haram. Apakah kita bisa sabar menahan kebutuhan dan keinginan kita agar tidak memakan yang haram itu? Nah, mana yang kita dahulukan? Agama Allah, larangan Allah yang kita patuhi, ataukah perkara yang haram yang mengikuti syahwat dan hawa nafsu itu? Di sini diuji kecintaan kita. Oleh karena itu, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya adalah orang yang taat beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita. Jadi cinta bukan hanya sekedar dinyanyikan, disenandungkan, diucapkan, tidak. Harus kita wujudkan dengan ketaatan, kepatuhan kita dalam mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu. Pada suatu ketika, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Umar, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, dari seluruh manusia kecuali dari diriku sendiri." Apa kata Rasulullah? "La ya Umar, bukan demikian wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Sampai aku pun lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka Umar pun menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai bahkan atau sekalipun dari diriku sendiri." Dan itu dibuktikan oleh para sahabat. Dibuktikan oleh para sahabat. Mereka rela mengorbankan apa saja, bahkan nyawa mereka, karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisahnya, tidak cukup waktu kita untuk menceritakannya. Di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga akan muncul orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sangat ingin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun harus menebusnya dengan harta keluarga mereka. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sebagian sahabatnya pergi ziarah kuburan Baqi. Di sana para sahabat beliau dimakamkan, dan sebagian ahlul bait beliau. Setelah selesai ziarah, beliau menghadap kepada para sahabatnya, lalu beliau berkata, "Laqad ishtaqtu ila ikhwani." Sungguh aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Peristiwa ini di akhir-akhir kehidupan beliau, sebelum beliau sakit menjelang wafatnya. "Sungguh aku telah rindu kepada saudara-saudaraku." Para sahabat yang mendengar itu berkata, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Qala la, bal antum ashabi." "Bukan,
Bukan engkau yang aku maksud. Bukan kalian. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku, mereka adalah aqwamun au qaumun, orang-orang yang muncul kelak di akhir zaman. Mereka beriman kepadaku, tidak melihatku. Dan mereka sangat ingin berjumpa denganku, sekalipun harus mengorbankan harta dan keluarga mereka. Ini dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu kepada siapa? Kepada Anda? Kepada saya? Kepada kita? Layakkah kita menjadi orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin sementara kita tidak pernah merasakan rindu untuk bertemu dengannya? Bagaimana mungkin rindu kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam belum kita wujudkan dengan kepatuhan, ketundukan kita menjalankan perintahnya, mengikuti petunjuknya, menghidupkan sunnahnya, memperjuangkan agamanya? Bagaimana mungkin kita akan bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Saudaraku, jika benar kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mulailah dengan mengenali keduanya. Karena cinta tidak datang begitu saja. Ketika kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, semakin tumbuh cinta itu. Maka kenalilah Allah. Pelajari nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, maha sempurna. Pelajari ayat-ayat Al-Quran. Maka kita akan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Baca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Pelajari, tadabburi. Dan renungkan, pikirkan, tafakkur. Ayat-ayat dia yang kita saksikan di alam semesta ini. Agar kita tahu betapa agung dan besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tumbuh penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sirahnya. Baca hadis-hadisnya. Ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, ada di kitab-kitab hadis lainnya. Kita tinggal baca, sudah dikumpulkan oleh para ulama kita. Melalui hadis-hadisnya, melalui sirahnya, kita bisa mengenali kehidupannya. Sehingga tumbuh rasa cinta dan keinginan untuk mengikuti beliau. Sallallahu alaihi nabi. Ini yang pertama. Hendaklah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selain keduanya. Yang kedua, syarat bahagia itu Pak Abu, mencintai seseorang karena Allah. Keikhlasan. Ini ukhuwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ikatan persaudaraan mukmin dengan yang lainnya bahkan bisa jadi lebih kuat daripada ikatan rahim. Karena mukmin yang satu dengan yang lainnya laksana satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya ikut sakit. Itu bersaudara, itu tulus dalam mencintai. Lihatlah anggota tubuh kita. Mulai dari kepala sampai ujung kaki, semuanya akan saling merasakan, akan saling peduli. Coba ketika Anda sakit gigi, tangan Anda peduli atau tidak? Peduli. Maka dia yang membantu untuk makan obat karena pedulinya. Kaki peduli dengan Anda, maka kakilah yang membawa Anda melangkah ke dokter atau membeli obat. Bahkan saking pedulinya anggota tubuh Anda, Anda pun tidak bisa tidur, bahkan ikut kepala terasa sakit, pusing, nyut-nyut, ikut merasakan apa yang dirasakan sakit yang ada di gigi atau gusi Anda. Begitu seorang mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksana satu tubuh. Mukmin itu karena dia tulus mencintai saudaranya, dia laksana satu bangunan. Yashuddu ba'duha ba'dha, saling mengokohkan dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Pondasi, tiang, dinding, atap, semuanya saling menguatkan. Tanpa itu tidak akan menjadi bangunan yang kokoh. Lihatlah masjid ini. Kalau pondasinya tidak kuat, bagaimana dia akan menopang tiang-tiang dan atap yang berat? Tanpa harus butuh tiang di tengah dan segala macamnya. Bisa. Karena pondasi yang kuat. Kemudian juga atapnya, ada dindingnya. Semuanya saling melengkapi. Akhirnya menjadi masjid yang megah dan indah. Alhamdulillah. Seperti itu hendaknya. Makanya ketika Nabi SAW bersabda menjelaskan, Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'do. Lalu beliau menjalin tangannya. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya, laksana satu bangunan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Lalu beliau menjalin jari jemarinya seperti ini.
menggambarkan hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ikhlas. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Musibah-musibah yang silih berganti menimpa sebagian kaum muslimin belakangan ini membangkitkan lagi kepedulian dan cinta sesama saudaranya. Tetapi, tahukah kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, cinta kita kepada saudara kita itu sering diuji. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seseorang, Pak, pergi menuju suatu kampung untuk menemui saudaranya, bukan saudara kandung. Saudara yang dia cintai karena Allah. Ketika dia dalam perjalanan pergi untuk mengunjungi saudaranya itu, fa arsalallahu lahu malaka. Lalu Allah utus seorang malaikat menunggu dia di tengah jalan, menjelma dalam bentuk manusia. Datang malaikat. Di tengah jalan ditegurnya orang itu, ditanya, "Fulan, hendak kemana engkau? Hendak kemana engkau?" Qal, "Saya ingin ke kampung itu menemui saudara saya di sana." Lalu ditanya lagi oleh malaikat itu, "Apakah ada kepentingan-kepentingan duniawi yang engkau harapkan dari dia sehingga engkau rela mengunjungi dia? Atau ada keperniagaan yang engkau inginkan di sana, bisnis, kerjasama, kesepakatan?" Tidak. Selain daripada dia, karena dia mencintai sahabatnya itu, saudaranya itu, karena Allah semata. Dan dia ingin mengetahui kondisi saudaranya, keadaan saudaranya. Maka malaikat itu berkata kepada dia, "Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya." Cinta yang tulus dan ikhlas. Kalau kita cinta kepada saudara kita, saudari kita, karena Allah, pasti kita selalu menasihati dia dengan cara yang baik. Kita ajak dia kepada kebaikan. Kalau kita benar mencintai saudara kita karena Allah, pasti kita mau memaafkan kesalahan dan kekurangannya. Tidak ada dendam kesumat. Kalau benar kita mencintai saudara-saudari kita karena Allah, tidak peduli harus dia menengadahkan tangan, meminta bantuan. Kita sudah tahu, dia lagi butuh, kita bantu. Tidak perlu dia menghinakan dirinya di depan kita. Ini kepedulian, kecintaan, tulus dan ikhlas. Bahkan dahulu para sahabat menggambarkan, mencontohkan sifat ithar. Mendahulukan saudara-saudaranya daripada diri dia. Dalam sebuah peperangan. Banyak waktu itu sahabat yang terluka. Nah, ketika itu mereka dikumpulkan, dirawat di sebuah tenda. Lalu ada salah seorang kaum muslimin, sahabat yang terluka itu merintih meminta air. Minta air minum. Haus. Diberikanlah kepada dia air. Ketika dia hendak minum, terdengar suara saudaranya yang tidak jauh dari dia juga terluka meminta air juga. Air tidak ada kecuali itu. Maka dia katakan kepada orang yang memberikan kepada dia, "Berikan kepada saudara saya, dia membutuhkannya." Diberikan kepada saudaranya. Ketika saudaranya itu mau minum, ada lagi terdengar kaum muslimin yang lain merintih meminta air. Dia butuh air, haus, dahaga. Dia katakan, "Berikan kepada dia." Terus putar sampai lagi kepada orang yang pertama, dia sudah wafat. Diberikan lagi kepada yang berikutnya, dia juga sudah meninggal. Lihat, sekalipun harus mengorbankan nyawa dia untuk saudara dia sesama seorang mukmin, dia akan lakukan. Cinta yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Saudara-saudariku, cinta karena Allah tidak menghalangi seseorang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan karena cinta kepada saudaranya lah dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar agar saudaranya yang tergelincir selamat bisa bersama dia. Bahkan cinta karena Allah antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya abadi sampai kelak di hari kiamat. Tatkala orang-orang mukmin masuk sorga, dia lihat tidak ada saudara-saudara dia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka mereka berkata kepada Allah, "Rabbi, Tuhanku, ikhwanuna, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami, kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka sholat bersama kami, sholat berjamaah. Kami tidak melihat dia sekarang di sorga." Maka Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat. Mereka cari, mereka keluarkan dari api neraka dengan izin Allah. Kemudian mereka berkata lagi, "Ya Allah, ya Rabb kami,
Ikhwanuna alladhi kanu yasumuna ma'ana. Mana saudara-saudara kami yang dahulu berpuasa bersama kami? Kami tidak melihatnya. Diizinkan lagi oleh Allah untuk memberikan syafaat. Lalu dikeluarkan pula lah teman-teman saudara yang mereka cintai karena Allah. Yang barangkali karena dosa-dosa dan maksiat dia yang belum diampuni, masuk dulu ke dalam neraka. Itu dia cinta seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya. Kunci bahagia, benci kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya apa? Barangkali salah seorang dari kita dulu lalai melakukan ibadah sholat. Sering meninggalkan sholat dengan sengaja. Sekarang diberi hidayah oleh Allah, rajin mengerjakan sholat di awal waktu. Alhamdulillah. Barangkali dahulu salah seorang dari kita begitu mudahnya tergelincir dalam maksiat, berkhulwat, minum minuman keras, berjudi, dan perkara-perkara haram yang lainnya. Allah beri dia hidayah, mendapat petunjuk, taubat dia kepada Allah. Sekarang dia menjadi seorang mukmin yang taat. Maka setelah Allah beri dia petunjuk, Allah selamatkan dia dari kesesatan, penyimpangan, maksiat, dosa. Dia tidak ingin kembali lagi ke masa lalunya. Dia jaga keimanan itu. Dia istiqomah. Dia perjuangkan taubat dan ketaatannya itu. Dia tidak mau lagi seperti dulu. Yang lalai melaksanakan ibadah sholat. Dia tidak mau seperti dulu lagi. Yang mudah berbuat maksiat. Yang gemar berbuat dosa. Yang lupa kepada akhirat. Tidak. Dia tidak ingin. Sebagaimana dia tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Yang ketiga ini maksudnya istiqomah sampai akhir hayat. Benci terhadap dosa-dosa, benci terhadap maksiat, benci terhadap kesyirikan, benci terhadap kekufuran. Ini yang membuat seseorang akhirnya istiqomah beragama. Ingat wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mempertahankan keislaman kita. Sering kita dengar setiap khutib ketika dia khutbah Jumat, membacakan pesan-pesan ketakwaan di dalam surah Ali Imran ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maknanya bapak ibu semuanya, wajib bagi kita untuk menjaga keislaman kita sampai desah nafas kita yang terakhir. Sampai hembusan nafas yang terakhir. Mati di atas Islam. Tidak mungkin itu kalau kita tidak istiqomah. Tidak mungkin itu kalau tidak kita pegang teguh tali Allah ini, agama ini. Kita gigit dengan kuat sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Harus kita pertahankan. Bagaimana kita mempertahankan agama ini? Agama pada diri kita, keislaman kita, tuntut ilmu agama. Amalkan ilmu itu. Dakwahkan ilmu itu. Bersabar di atasnya. Jauhi segala bentuk penyimpangan-penyimpangan agama. Baik itu yang berbentuk syubhat maupun syahwat. Pererat jamaah kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin. Jangan berpecah belah. Ini salah satu cara agar kita bisa menjaga keislaman kita hingga akhir hayat kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Itu dia tiga kunci bahagia. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selain keduanya. Melebihi cinta kita kepada selain keduanya. Mencintai seorang muslim, saudara kita, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian benci kembali kepada maksiat, kepada kekufuran, kepada kesesatan. Setelah Allah menyelamatkan kita, sebagaimana kita tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan tiga perkara ini ada pada diri kita. Kalau ternyata masih ada yang satu kurang atau belum begitu sempurna, belum begitu kuat tiga perkara itu, selagi Allah memberikan kesempatan kita hidup di dunia, perjuangkan itu. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sholat subuh. Allah hidupkan lagi setelah Allah matikan kita. Allah kembalikan ruh kita, bangun kita, sholat kita, kemudian duduk kita
di sini, di rumah Allah untuk berzikir ini. Majelis ilmu adalah majelis zikir juga. Sampai matahari terbit, lalu kita salat sunat isyraq atau syuruq. Subhanallah. Setelah itu mulailah kehidupan kita dengan penuh ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tekad yang kuat untuk menjalankan agama ini. Ingat, cintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu. Cintai saudaramu hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, ikhlas. Dan jauhi kekufuran, jauhi maksiat, jauhi penyimpangan-penyimpangan, syubhat dan syahwat, sebagaimana kita tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi diri saya, bagi Anda semua, wahai saudara-saudariku. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid dan juga semua yang mengundang saya untuk hadir di sini. Saya saudara Anda semuanya, Abu Zubair Hawari dari Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, tidak di sini, tidak di dunia. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak di sorganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.